Selamat sore kepada Bapak Bupati PJ Dani Ramdan. Saya kuasa hukum dari Diskotik Lute meminta kepada Bapak Bupati untuk menindaklanjuti apa yang kejadian kepada kami, karena dalam dugaan saya kami ini didiskriminasi yang dimana tidak ada keadilan, karena masalah dari Satpol PP yang menyegel tempat usaha kami untuk selamanya menurut mereka, karena itu katanya permanen ya, sementara KPKP lain buka. Jadi di sini ada timbang tindih, yang artinya tumpul ke bawah, tumpul ke bawah, runcing ke atas ya. Kami sangat kecewa di sini ya. Kalau kita ambil dari Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tolong dong adil seadil-adilnya. Kalau memang Satpol PP bersifat adil, saya harap semuanya yang ada di Kabupaten Bekasi ya, yang wilayah ruang lingkupnya Satpol PP, haruslah tempat hiburan malam itu ditutup keseluruhannya tanpa terkecuali. Jangan tembang tindih, yang dimana hanya diskotik kami yang ditutup. Sementara kami itu di situ banyak yang karyawan yang bergantung hidup kepada dia. Seandainya kalaupun mau ditutup, kasihlah solusinya. Apakah pihak pemerintah dapat memberikan lowongan kerja kepada karyawan-karyawan yang ada di tempat kami untuk menafkahi anak dan istrinya dan masa depan keluarganya semua. Saya harap kepada Pak Bupati, tolong ditindaklanjuti masalah yang ada pada kami ini, yang di mana tempat hiburan malam punya kami yang disegel oleh kepada Satpol PP yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon kepada Pak Bupati sekali lagi, selamat sore, terima kasih Pak Bupati, salam sejahtera, amin.